Setelah hidup ini hancur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kenapalah aku dipermainkan oleh mahkamah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, di manakah Mujiz Khalil Mustafa, ya Allah. Di manakah anak kita, ya Allah. Di manakah Fima Rizki, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah. Adakah hidup ini hancur seperti kat bawah ini, ya Allah. Terus aku memikir, ya Allah. Aku tak tahu lagi aku nak pergi ke mana. Dahlah syarikat kita kena wapakkan, ya Allah, ya Tuhanku. Besar, ya amat besar ujian rahimu, ya Allah. Saya tak nak lagi macam ni, ya Allah. Tolonglah tunjuk di mana kamu jika saling itu Mustafa. Dan tunjuk bila di mana anak kita, ya Allah, sayang. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah, ya Allah. Sesa hidup ini, ya Allah. Berdosa ke hidup ini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kenapa wakabah umum memainkan hidup ini? Dahlah syarikat kena rompak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua tak layak, semua tak layak. Semua kawan-kawan tak layak, semua tak percaya. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahu Maha Besar, ya Allah, ya Allah. Yang mana mahkamah yang menjatuhkan hukum siapa nama? Soal jawab dalam kubur besok-besok. Kau nak buat mamai apa? Tu anak aku. Aku kocak dengan benda, dengan konek. Nak pelawak buat apa? Dua tahun berapa bulan tak? Nak pergi macam-macam musibah. Abang dia tak bagi nak raya, tak boleh. Kau apa hal? Tengok masjid. Tu tengok masjid. Kau geng, kau mahkamah, kau semayang, kau sejuk kat Allah. Kau cakap benar lah, jangan tipu-tipu. Mengaji-mengaji. Cakap jujur lah. Aku cakap dah, aku tak nak cerai. Kesian dekat isteri, kesian dekat anak. Kalau berlaku apa-apa terhadap anak aku bernama Muhammad Fina Rizki. Kalau berlaku apa-apa terhadap isteri aku, sebab aku sudah cakap, aku tak nak cerai. Aku tak nak cerai isteri aku dan anak aku. Sebab aku sayang isteri aku dan anak aku. Faham? Hari ini aku nak cari anak aku dan isteri aku. Kena bawa anak aku pergi tahfiz. Aku dah cakap, aku kesian dekat isteri, kesian dekat anak. Bahlul lah mahkamah ni. Aku ketua keluarga, dia perempuan. Kau siasat dulu aku ni kerja apa? Aku ada syarikat. Aku ada syarikat. Syarikat aku kena rompakkan. Kau apa hal, mahkamah? Kau siasat dulu aku kerja apa? Kalau aku boleh buat kejaya anak aku Kuala Terengganu mencari Fima Rizki, aku boleh buat. Aku boleh buktikan kepada mahkamah hari ini. Tapi ingat, kalau berlaku apa-apa terhadap isteri aku dan anak aku, aku tak halal di dunia dan di akhirat. Kau tanggung di dalam kubur esok. Tolonglah tanggung anak aku. Buat ke belakang mana ini aku?